Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga 2 2022 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 2 2022. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil Liga 2 2022 hari ini, Kamis tanggal 22 September 2022. Persipal Palu berhasil menang 2-1 versus PSBS Biak. Karo United berhasil menang 1-0 versus PSKC Cimahi. Persela Lamongan berhasil menang 2-1 versus Persipa Pati. Sriwijaya FC berhasil menang 2-0 versus Persiraja Banda Aceh. Semen Padang FC berhasil menang 5-0 versus Perserang Serang. PSMS Medan berhasil menang versus PSPS Riau. Berikut daftar klasemen sementara Liga 2 2022-2023. Yang pertama untuk grup barat, di peringkat pertama ada PSMS Medan dengan torehan 13 poin. Di peringkat kedua ada Karo United dengan torehan 9 poin. Di peringkat ketiga ada Semen Padang FC dengan torehan 8 poin. Dan di peringkat keempat ada Sriwijaya FC dengan torehan 8 poin. Selanjutnya untuk grup tengah, di peringkat pertama ada Bekasi City dengan torehan 10 poin. Di peringkat kedua ada Persijap Jepara dengan torehan 7 poin. Di peringkat ketiga ada Persipa Pati dengan torehan 6 poin. Dan di peringkat keempat ada PSC Cilacap dengan torehan 5 poin. Dan yang terakhir untuk grup timur, di peringkat pertama ada Persipura Jayapura dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada Persipal Palu dengan torehan 9 poin. Di peringkat ketiga ada Putra Deltras Sidoarjo dengan torehan 6 poin. Dan di peringkat keempat ada Deltras FC dengan torehan 6 poin. Berikut daftar top skor sementara Liga 2 2022-2023. Di peringkat pertama ada Julham Jamrun dari Persela Lamongan dengan torehan 5 gol dan disusul oleh Nyoman Sukarja dari PSKC Cimahi dengan torehan 4 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga 2 2022-2023. Di peringkat pertama ada Akbar Hermawan dari Persela Lamongan dengan torehan 2 assist, serta ada Hafiz Agung dari PSC Cilacap dengan torehan 1 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Liga 2 2022-2023.